kali ini Ibu akan membahas mengenai materi ini. Oh iya, sebelumnya, apa kabar anak-anak? Semoga pada kesempatan minggu ini kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin minum vitamin, dan jangan lupa banyak-banyak cuci tangan. Oke, pada minggu ini Ibu akan membahas mengenai materi seni. Dan lebih tepat lagi, pada minggu ini subbab yang akan Ibu terangkan yaitu mengenai karakteristik fungi. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat fungi? Bagaimana bentuknya? Dan gimana kalian menemukannya? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas secara rinci mengenai karakteristik-karakteristik yang terdapat pada fungi. Pada kesempatan minggu lalu, Ibu telah memberi tugas kepada kalian untuk membuat mind map yang bertemakan tentang fungi. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Nanti pada akhir video, Ibu akan menampilkan secara acak, tapi cuma satu ya, yaitu mind map yang telah kalian buat dan telah dikumpulkan ke Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi awal. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu perbedaan jamur berdasarkan jenis ukurannya. Sebelumnya, pada jamur terdapat dua jenis ukuran nih, ada yang mikroskopik dan ada yang makroskopik. Nah, untuk jamur yang mikroskopik, kalian sudah paham ya, jamur yang hanya bisa dilihat oleh bantuan alat yaitu berupa mikroskop. Dan jamur yang makroskopik adalah jamur yang bisa kalian lihat secara langsung atau melalui mata telanjang. Nah, untuk contoh jamur yang mikroskopik yaitu ada Rhizopus oryzae atau jamur yang biasa kalian temukan pada tempe. Dan untuk jamur yang makroskopik kalian bisa temukan yaitu jamur kuping atau bahasa latinnya Auricularia polytrica. Sekarang kita masuk kepada karakteristik yang kedua, yaitu jamur yang memiliki tubuh uniseluler dan jamur yang memiliki tubuh multiseluler. Telah Ibu berikan contoh di atas ya, gambar berupa jenis jamur yang uniseluler dan jenis jamur yang multiseluler. Bisa kalian lihat ya bedanya kayak gimana. Nah, akan Ibu jelaskan nih mengenai jamur yang uniseluler. Untuk jamur yang uniseluler, yaitu tubuh jamur hanya memiliki satu sel saja. Dan untuk jamur yang multiseluler, tubuh jamurnya memiliki lebih dari satu sel atau memiliki banyak sel. Oke, telah Ibu jelaskan mengenai pengertian uniseluler dan multiseluler. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh dari jamur yang uniseluler dan yang multiseluler. Sebelumnya, pada jamur yang mikroskopik terdapat dua jenis nih, ada jamur yang uniseluler dan jamur yang multiseluler. Sebelumnya telah Ibu tampilkan gambar di atas. Di sini ada jamur yang uniseluler dan jamur yang multiseluler. Nah, pada gambar di sebelah sini, kalian sering makan nih. Kalian sering makan tape enggak? Kalau kalian sering makan tape, di sini ada jamur berupa Saccharomyces cerevisiae atau jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tape atau yang kalian sering kenal dengan ragi. Nah, untuk jenis jamur yang multiseluler bisa kalian temukan pada roti yang telah membusuk. Nah, kalian suka melihat roti yang telah membusuk kan? Nah, pada roti yang telah busuk terdapat jamur yang bernama Rhizopus ptolonifer. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan jenis jamur yang ada di sekitar kalian. Dan selanjutnya pada jamur yang makroskopik. Untuk jamur makroskopik hanya terdiri dari satu nih, yaitu jamur yang multiseluler atau yang tadi Kak Ibu telah beri contoh yaitu Auricularia politrika. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik yang ketiga, yaitu tubuh jamur komponen utamanya yaitu terdiri dari zat kitin. Nah, ini nih yang membedakan antara tumbuhan dan jamur. Untuk tumbuhan sendiri yaitu
komponen utamanya adalah selulosa, dan untuk jamur adalah komponen utamanya yaitu zat kitin. Jangan kebalik ya. Tanaman adalah komponen utamanya selulosa, dan untuk jamur komponen utamanya zat kitin. Oke, sekarang kita masuk kepada karakteristik yang keempat, yaitu tubuh jamur tersusun atas benang halus yang dinamakan hifa. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih hifa itu apa? Nah, kita lihat ya nih hifa nih. Jadi pada tubuh jamur terdapat benang halus. Nah, benang halus tersebut dinamakan hifa. Nah, kalau kumpulan benang-benang halus bisa kita sebut dengan miselium. Jadi miselium sendiri adalah kumpulan dari beberapa hifa. Untuk hifa sendiri terdapat dua jenis nih. Ada hifa yang bersekat dan ada hifa yang tidak bersekat. Untuk hifa yang bersekat kita biasa sebut dengan septa, dan untuk hifa yang tidak bersekat biasa kita sebut dengan koenositik. Jangan kebalik nih, hifa yang bersekat septa dan hifa yang tidak bersekat koenositik. Oke, ingat baik-baik. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu fungi bersifat heterotrof. Fungi tidak dapat memproduksi makanan secara sendiri, berbeda dengan tumbuhan. Jika tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri, yang kita sebut dengan fotosintesis. Nah, untuk fungi, fungi mengambil makanan dengan cara penyerapan, yaitu yang kita kenal dengan absorpsi. Untuk fungi terbagi menjadi dua jenis cara memperoleh makanan, yaitu dengan cara saprofit dengan cara saprofit dan cara parasit. Nah, apa sih yang membedakan dua ini? Untuk saprofit sendiri adalah fungi yang memperoleh bahan organik atau nutrisinya berasal dari organisme yang telah mati. Contohnya ada di atas nih, ada Auricularia polytrica. Dan untuk jamur yang bersifat parasit adalah jamur yang menumpang pada inang, atau jamur yang menyerap makanan yang berasal dari organisme yang masih hidup. Contohnya yaitu ada Exobasidium vexans. Nah, bisa kita lihat sendiri ya. Contohnya di sini ada gambar Exobasidium vexans. Jangan lupa ya. Apabila saprofit adalah fungi yang menempel pada organisme yang telah mati, atau fungi yang mengambil atau menyerap nutrisi dari organisme yang telah mati. Sedangkan untuk fungi yang parasit adalah fungi yang menyerap makanan atau menyerap nutrisi dari organisme yang masih hidup, yang biasa kita sebut dengan inang. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik yang terakhir, yaitu reproduksi secara vegetatif dan generatif. Untuk yang vegetatif terbagi menjadi dua jenis nih, ada yang untuk uniseluler dan ada yang untuk multiseluler. Untuk yang uniseluler yaitu pembentukan tunas, dan untuk yang multiseluler terbagi menjadi dua jenis lagi nih, ada yang fragmentasi hifa dan ada pembentukan spora vegetatif. Untuk yang generatif adalah proses pembentukan spora generatif melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Untuk selengkapnya lagi mengenai reproduksi, ibu akan menjelaskan pada pertemuan minggu depan. Sebelumnya, ibu akan memberi tugas lagi kepada kalian. Untuk minggu depan, jangan lupa membuat siklus reproduksi pada fungi secara vegetatif maupun secara generatif. Jangan lupa dikumpulkan lagi kepada ibu. Kita akan bahas lagi minggu depan. See you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya, ibu akan berpesan lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Apabila keluar, jangan lupa menggunakan masker, makan yang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.